الفاتحة لحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. بسم الفاتحة إلى روح سيدنا حسن البصري وإلى روح عبد القادر الجيلاني وإلى روح شعب يزيد البسطمي وإلى روح الإمام أبي حميد محمد بن محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سمن المدني والشيخ مرشد بن عبد الله البنجري وشيخنا الحاج محمد زيني بن عبد الغني وإلى روح الحاج محمد سني وإلى أرواح جميع مشايخنا خصوصا لمعلم هذا الكتاب ووالدينا أمهاتنا وأجداد جدتنا قرباتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يتغشنا وإياهم الرحمة والمغفرة على هذه النية الصالحة وعلى كل ما نبي سلفنا صالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama bisa berhadir di Masjid Raya Darussalam. Semuanya dalam keadaan sehat wal afiat dan semuanya dalam taufik dan hidayahnya Allah. Sehingga kita sama-sama diberi kelapangan hati, kemudahan kaki untuk melangkah di masjid ini untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu yang rutin dilaksanakan setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan sekali lagi Allah senantiasa memberikan hidayah ini dan mudah-mudahan bisa istiqomah dan ikhlas sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua tentunya salawat beserta salam. Mari kita curahkan selalu keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para alim ulama di lingkungan Masjid Raya Darussalam, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Huduru sa'atin inda majlisil ilmi afdalu min salati al-firqah." Kata Nabi, hadir sesaat sebentar di majlis ilmu itu lebih utama daripada salat 1000 rakaat. Pahala orang yang hadir di majelis ilmu itu ganal banget. Makanya kalau kita hadir di satu majelis, ini majelis ilmu apa sembahyang sunat, nah lebih baik duduk ikut di majelis daripada kita sembahyang sunat. Kena kalau aja sembahyang sunat. Jadi Nabi lebih utama hadir di majelis ilmu daripada sholat sunat 1000 rakaat. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, muta'allimun kaslanun, orang yang belajar walaupun dia dalam keadaan malas tapi hadir juga, itu afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, min daripada 70 ahli ibadah yang sungguh-sungguh dalam beribadahnya. Nah, bajajar Ustaz, 70 ikong ahli ibadah tasbihnya. Tapi nang sambil ngantuk-ngantuk aja nih nang saikung aja.
Nah itu lebih utama aja Nabi nang orang hadir di majlis ilmu tadi daripada 70 ikung ahli ibadah nang sungguh-sungguh dalam beribadahnya. Jadi pas saja kita. Jadi kalau sudah di masjid ada majlis sembahyang sunat tuntung, nah udah dudukan ganal banal pahalanya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu, lebih utama di sisi Allah daripada min iyadati alfi maridin, maelangi menengok 1000 orang yang sakit. Ustaz Beri, kalau sembahyang sunat kira-kira sehari semalam nih kaulah pian sampai 1000 rakaat. Mun kawa Ustaz Beri pian 1000 rakaat, sehari semalam langsing pian. Ya kalau guru lah, Mbak. Atau misalkan 1000 orang garing, ada salat 1000 garing, Ustaz Beri jawab. Hah, ya Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu min salati alfi janazatin. Hadir di masjidil ilmu itu lebih utama daripada mensalatkan 1000 jenazah. Salat kan sudah ada loh Ustaz Beri, selama pian di sini 1000 ikung jenazah. Kadada lah. Kada hari-hari ke sini kalah nang meninggal kadada di sinilah. Nah, coba pian. Mun handak hari-hari menyembahyangkan orang meninggal tu, pian ke Makkah pasti tu. Setiap 5 waktu gurulah ada ni tu. Kan 1000 satu empat haji hadir di majlis ilmu lebih utama daripada mensolatkan 1000 jenazah. Kenapa? Karena semuanya itu baik solat sunatnya, baik menengok orang yang sakit, baik itu mensolatkan jenazah, muaranya di ilmu berataan. Mun ilmunya kadada, umpatan orang, ya nanti timbul-timbul tu. Ada orang meninggal, pas kebetulan ustadznya kada datang. Telepon orang, guru, pian di mana? Ujar Sidin, aku lagi memandi orang mati nah. Coba, kayak apa? Mak, sementara jamaah sudah ada di masjid. Ujar si guru tadi, kayak apa itu? Pokoknya siapa nang berbaju putih, berkupiah putih, apalagi basurban, berarti tuan guru tuh. Sakalnya ustadznya ada orang di muka, berbaju putih, basurban, berkupiah putih, jauh orang tuan guru nih, udah tahan lagi. Disuruh orang, habis itu tunjuk orang, sopan mbak mundur. Akhirnya apa? Percaya diri juga nih. Tapi belum tahu nih tuan guru atau kada. Ya kan tujuh pakai mana basurban. Hanya usalli ya. Fadl kifayati arba'a raka'atin. Nah dia orang bacakan 4 rakaat sakune. Tapi makmumnya orangnya usnodon aja berataan. Oh mungkin Sidin kada ingat saja. Maksud Sidin itu kira-kira arba'a takbiratin. 4 takbir. Udah ya. Allahu Akbar. Baca Fatihah jujur aja juga kayak orang. Tapi banyak yang pun Sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sidin. Habis untung. Amin. Amin seorangan aja bang. Nah jauh orang kenapa ini nih? Sahanya timbul-timbul membaca Yasin. Ayat pertama lawan ayat terakhir aja bang. Wa ilaihi turja'un. Ruku' i'tidal sujud. Sahanya sholat fardu kifayah 4 rakaat. Nah makmumnya ampihan berataan. Ada namu pahkah macam-macam eh. Tuntung sholat fardu kifayah 4 rakaat ini ditakuni orang. Guru aja orang, karena pakai pakaian surban mbak putih segala macam takuni orang. Guru, kenapa pian sholat fardu kifayah 4 rakaat? Ujar si tuan namang yang pakaian putih tadi. Bagaimana bon pian? Kenapa guru? Nang meninggal ini istimewa aja Sidin. Siapa guru? Mintuhe unda aja Sidin. Rupanya kalau nang meninggal mintuhanya mertuanya 4 rakaat, kalau orang 4 takbir aja Sidin. Padahal kapa? Kada tahu ilmunya. Nah, jadi semuanya amal ibadah kita ini kalau kada ada ilmunya maka bisa jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kullu amalin bi ghairi ilmin fa huwa mardudun. Nah, setiap amalan nang tanpa didasari ilmu maka bisa tertolak. Nah, jadi syukur alhamdulillah kita berataan bisa hadir di majelis ini walaupun misalkan ada nang lagi sibuk disempat-sempatkan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulun bacakanlah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ini sahabat Nabi. Pernah pada suatu hari Ustaz teh. Ya banyak lo nang An Abi Hurairah hadis banyak banget lah. Rupanya Sidin pina melihat rami banar orang di pasar. Habis sembahyang Sidin ke pasar ae.
Hei Jasidin, bubuhan pasar. Kenapa bubuhan pian kada ka masigitan? Urang rami babagi harta Nabi, artinya babagi warisan Nabi. Umma mendengar Nabi babagi warisan, tutup toko. Tutupinya ya toko nah. Lakas mana laju mendengar warisan laju. Kayak kita juga rajin yang Allah. Mendengar warisan laju benar. Akhirnya apa? Kamasigitan berangkat ke masjid juga akhirnya. Nah, Abu Hurairahnya kada sidin di pasar aja tetap betunggu sidin di sini kayak pariak si bubuhannya ini nih. Sampai ke masjid sekalinya dijangok kada ada orang babagi harta warisan. Kalau ham bagi emas bagi ini kada ada. Akhirnya babulikan yang bubuhan pasar tadi. Hei Abu Hurairah, kenapa sampian berbohong? Ujar apa namanya orang berbagi warisan Nabi. Ujar Abu Hurairah, nah apa nang pian dapat tadi di masjid itu apa? Ujar apa nang bubuhan nang pasar tadi, kami menemukan ada orang yang sholat sunat, ada orang yang apa namanya majelis Al-Quran, ada yang majelis ilmu. Itu aja kan ada orang bagi duit kada ada. Ujar sidin, aku kan bapadah berbagi warisan Nabi kada ada bapadah berbagi duit Nabi kada ada. Itulah warisannya Nabi. Apa itu? Ilmu, majelis ilmu ada di masjid. Nah, jadi untung benar nih. Apa kata Abu Hurairah? Ujar sidin, man ruzika hamsan lam yuhramu khamsan. Siapa yang diberi karunia oleh Allah lima perkara, maka tidak tertegah lima perkara juga. Artinya orang itu pasti akan mendapatkan lima perkara. Yang pertama, man ruzika syukur lam yuhramu ziyadah liqauli ta'ala. Nah ini ada anunya. Siapa yang diberiki Allah Ta'ala asyukra, akan syukur. Orangnya diberi Allah Ta'ala pandai bersyukur. Diberi Allah Ta'ala misalkan umur, digunakannya umurnya ini untuk senantiasa berbuat baik. Nah makanya kalau lah ada adab orang tuh bangun guring tuh nah, supaya hari-hari itu nilainya ibadah, maksiatnya bisa ketinggalakan. Bangun tidur itu setelah ternyata bangun tidur bukan kau terus mandi kada teteh. Kan ada lagu kalau tah. Bangun tidur kau terus mandi ternyata kada. Bangun tidur baca doa aja. Habis baca doa tuh nah sambil batis tuh sambil di apa? Digerak-gerakkan kada langsung meloncat tuh kada. Kalau han bangun tidur langsung ke mandi ya dan banyak nang setrok tuh nang rabah di apa di kamar mandi jadi digerak-gerakkan batis sambil berniat di hati. Yang pertama apa niatnya? Ya Allah, ulun hari ini ingin menunaikan segala kewajiban yang Engkau berikan kepada ulun ya Allah. Nah, jadi kalau udah mendengar Ustaz beri azan tuh bah senang benar. Kada ada kisahnya lagi. Ya kalau Ustaz nah, apalagi nang azan misalkan orangnya gemoy pulang ya Allah. Wah, mantap suaranya sudah. Bah. Kalau Ustaz beri ini rancak bergaya mulai bahari sudah Ustaz lah. Jadi kita kada boleh sarik ya kalau. Nah. Jadi pertama niat sudah di hati mulai subuh sudah ya Allah ulun hari ini hendak menggawi segala kewajiban yang Engkau perintahkan. Nah, itu paling kada minimal dapat niat. Kayana pas bagawi semangat kenapa? Nah semangat bekerja pun juga ibadah. Ujar Nabi, apabila seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia bekerja, tujuannya apa? Untuk menafkahi dirinya, untuk menafkahi anak istrinya, untuk menafkahi ayah ibunya, dan juga untuk berbagi kepada jiran tetangga aja, kepada orang lain, maka fahuwa fi sabilillah, orang itu hakikatnya bekerja dalam jalan Allah sabilillah. Kada mesti pang harus mengangkat senjata sebenarnya ya Allah. Kira-kira sanggup lah pian ke mana? Palestine sanggup lah Ustaz. Hah? Sanggup sidin mendijankan sidin berangkat tuh. Ya kalau Ustaz. Kan bekerja aja Ustaz Beri, beliau di antara kerjaan beliau juga adalah azan dan segala macam. Oh, itu luar biasa. Semana orang nang mendengar azan, semana orang nang sholat, Ustaz Beri itu dapat pahala sebanyak itu. Nah, itu untungnya tuh Ustaz teh. Kalah imam bisa mun imam nang sini aja lah, nang sembahyang sini aja lah. Pian kada nang di luar-luar sana ada nang menyebutkan artinya istimewa nang muazin daripada imam, ada nang mengatakan lebih istimewa imam dan pokoknya sama-sama bagus lah. Ikhlas. Coba bayangkan pian. Nah,
Itu jadi pertama aja disuruh berniat, ya Allah, ulun hari ini ingin menunaikan segala kewajiban yang Engkau berikan kepada hamba, ya Allah. Nih, yang adik-adik mahasiswa, semangat tuan kuliahnya. Ya kalulah, jangan sampai karena timbul-timbul tuntung, tuntungan orang kuliahnya belum tuntung-tuntung, sakanya kada kuliah. Ada nak itu tuh dulu ada pian, tapi di sini kada ada, alhamdulillah. Abut abahnya, kenapa jenya anakku ini kada tuntung-tuntung, haro rupanya kada kuliah kadinya. Kasihan abahnya kalau, nah nak itu tuh kasihan. Jangan-jangan ustaz dia kada. Coba pian. Jadi pertama berniat, ya Allah, ulun ingin menunaikan segala kewajiban yang Engkau bebankan pada hamba, ya Allah. Itu berniat mulai pagi sudah. Yang kedua berniat, ya Allah, hamba hari ini ingin menjauhi segala apa yang Engkau larang. Karena timbul-timbul ustaz, kita najin kadang-kadang tak kumpul lawan kakawan nentun satu umat aja nang selamat paling 5 menit, sisanya kadang-kadang saat menyambati orang. Jujur kada. Ya kalau lah, coba jangan mentak kumpulan dengan kakawanan kada karuan do. Asik itu kada baramian aja, ujung-ujungnya kan menyambati orang. Nah, berniat sudah mulai pagi, ya Allah, hari ini ulun ingin menjauhi segala apa yang Engkau larang. Kemudian di pagi hari juga berniat, ya Allah, ulun ingin berbuat baik dimanapun ulun berada. Nah, kayaknya misalkan tak kumpul lawan Ustaz Beri, lawan Ustaz Hasan. Pikirannya tuh kayak apa supaya Ustaz Beri sama Ustaz Hasan ini bisa kenyang gitu ta. Ai mentraktir itu berbuat baik. Iya kalau Ustaz. Kayaknya pulang di mana pulang? Kayak itu pulang karena hendak berbuat baik. Enya kan berbuat baik nih kada mesti lawan harta kada. Misalkan kayaknya membawa Ustaz Beri Ustaz Hasan, yuk kita ke warungan. Habis ke warungan sidin suruh bayar gitu lah. Nah, coba. Lancak ke imbai buan sidin di warung situ lah. Setelah Masya Allah, untung bandar nak lancak mentraktir itu saya tak ganal bandar pahalanya, ya Allah. Doakan mudahan sidin subih, ya Allah. Mudahan sidin kabul hajat sidin bertahan. Kayaknya misalkan pulang, di mana kita berada, di masjid, di mana hendak berbuat baik lawan orang. Minimal berbuat baik itu adalah jangan menyakiti orang lain. Minimal bandar sudah tak. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, hanya berniat, ya Allah, andai kata kita ada musuhan lawan orang, ya Allah, ulun hendak memperbaiki hubungan. Soalnya pian, kalau masih ada permusuhan dendam lawan orang, sebanyak amal ibadah kita ada diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kayak itu, ujar ulama menyebutkan, maka orang tersebut termasuk orang nang bauntung, dan orang tamak digolongkan orang yang soleh lagi beruntung. Jadi pertama berniat mulai pagi sudah deh, menunaikan segala kewajiban, menjauhi larangan, hendak berbuat baik di mana aja berada, bahkan ustaz sampai lawan kucing sekalipun binatang. Coba kerajinan aja duit kalau lah, adalah kita memberi makan kucing mau, maka kucing ada di rumah. Padahal ustaz cakap ditukarakan ceker, tau lah ceker, 1000 aja ceker itu sebuting. Ustaz lah, mah diberi kucing tuh mah, miau. Terima kasih jadi sudah. Kena esok pian ditungguinya pulang kena tak? Tu kucing tak? Jangan sampai kucing melihat kita buka. Ini kada hanya kita membuka pintu nau. Huh, langsung buka kucingnya lari kencang banget takuni orang cing je orang. Kenapa ikam lari? Itu je menendang aku semalam je kucing. Han, andai kata kucingnya bisa bepandel tak? Tapi kalau kita baik, bahkan lawan binatang sekalipun, lawan hewan. Maa ya Allah, tahu gerak biar kita buka pintu. Udah nah, meong meong. Coba pian. Jangan sarik itu, ketujuh kita alba syukur. Nah, berarti kita berbagi rezeki lawan kucing. Mun kucing kada ada belum tentu kita berbagi rezeki. Nah, itu telah. Nah, kalau makan gitu juga kan toh. Makan di rumah misalkan nang anak-anakku kadang-kadang lah. Dibungkus kada jen. Nah, kalau makan tuh jangan dihabiskan. Sisai gasan kucing, uma ikunung nah aja kucing. Didoakan kucing mudahan lekas tuntung kuliahnya aja kucing. Nah, mudahan lekas kena dapat gawian. Mudahan lekas dapat bini. Ah, kucing tuh. Pian kada mendengar bener eh. Ya doa baik bertahan. Nah, kita kembali lagi lah. Jadi yang pertama, siapa yang diberi Allah Ta'ala karunia pandai bersyukur, maka orang tersebut tidak tertegah akan mendapatkan segala kelebihan-kelebihan. Artinya barakah orang itu. Hartanya berberkah, umurnya berberkah, ilmunya berberkah. Kenapa? Karena bersyukur. Ilmu disyukuri, diamalkan, syukur-syukur pulang kawa karena diajarkan lawan orang.
Nah makanya untungnya bubuhan ustaz tuh, walaupun bubuhan sidin mungkin kada sugih-sugih kayak orang kada, tapi sidin di ilmu ini nah jadi amal jariah pacangan. Ada orang ustaz sidin guru ngaji. Jadi guru ngaji setelah karir sidin tuh kebetulan PNS di Departemen Kementerian Agama di daerah Banten. Sampai sidin jadi wakil ketua KUA kan. Nah, tapi ngaji guru ngaji itu sidin ngajari orang tuh kada ditinggalkan sidin. Jadi sidin ini dikubur aja, meninggal dikubur orang. Setelah beberapa tahun, 10 apa 15 tahun kada ingat, ulun itulah ulun melihat di Metro TV itu. Subhanallah, ternyata apa pian? Jasad sidin yang sudah lawas dikubur itulah, oh, karena memang harus dipindahkan anunya kuburan itu sate, masih utuh. Guru ngaji, coba bayangkan. Saat bayar itu kalau aku dikisah, sidin memang guru ngaji tuh, di TPA. Mudahan sidin panjang umur lah. Jangan pingsan kayak kemarin sate. Kami cemas juga, pian kadada. Nah, ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur, niscaya nikmatku tersebut aku tambah-tambah gasan kalian. Ada orang lah, maaf benar, musim COVID kemarin ayah. Buhan di Pulau Pur kan banyak nang kolip, nang kada kau jalan tuh kalau lah. Ampun sidin tuh jalan terus. Bahkan setahun tuh bisa sampai tanda tangan di satu bank itu sampai 300-an ayanda. Tadi ulun kebetulan ngobrol langsung lagi lawan sidin, ulun nak tahu apa rahasianya tuh. Ternyata apa? Rahasianya itu adalah sidin mengamalkan sedekah, artinya bersyukur rezeki yang diberikan oleh Allah. Sampai wah ini jadi nata masuk 2 tahun berturut-turut waktu COVID itu ya, sidin dapat penghargaan termasuk nang paling rame nang apa namanya orang nang anu di salah satu bank itu. Coba apa amaliahnya setiap bersyukur, syukurnya apa? Sidin kebetulan sidin banyak harta, jadi setiap Jumat itu sidin memberi makan orang nang sholat di masjid sidin. Wah ini sampai 500-an sudah lebih. Belum lagi nang hari-hari, belum lagi sate nang buhan khatib, belum lagi antul balain tuh kena. Misalkan dari anu sekian, kena ditambahi sidin pulang 500, coba bayangkan. Siapa nang kada ketujuh di situ? Ya Allah. Tapi itu jauh luar biasa tuh nah. Kurangnya sedekahnya luar biasa. Musim COVID coba bayangkan. Orang banyak yang kada sidin kada 300 buah rumah kalau terjual pada musim COVID itu. Dan jalan terus sampai sekarang loh. Amaliyahnya bersyukur nikmat atas diberi nikmat karunia harta. Jadi pas diberikan lawan orangnya. Jadi akhirnya bagus benar kayak itu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, man ruzikat taubatu lam yuhram, man ruzikat taubata lam yuhram al-qabula liqaulihi ta'ala wa huwa alladhi yaqbalu taubata min an ibadihi. Nah ini dia. Siapa yang dikarunia Allah Ta'ala taubat? Taubat itu apa ya? Tahulah taubat itu apa? Ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Mungkin tak salah kemarin. Namanya manusia juga banyak salah. Kadada apa nang sempurnanya kadada. Bertaubatnya minta ampun dengan Allah Ta'ala. Maka orang tersebut karena dia bertaubat, taubatan nasuha, taubatnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah sejelek-jelek apapun kita, seburuk-buruk apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita apa namanya putus asa daripada taubat. Ada orang mohon maaf membunuh sebanyak 99 orang. Banyaklah itu 99. Jangankan 9, kita seikung aja asa kayak apa. Tapi keinginan hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Bertanyalah kepada seorang rahib, wahai rahib, saya telah membunuh sebanyak 99 orang, adakah taubat buat saya? Ujar rahib, umma banyak benar sudah. Kadada ikam taubat kadada. Parai, pacangan ikam neraka lalu. Nah, jadinya orang hendak bertaubat, maka kadada taubat dicucuk nyata teh. Cekak dicucuk, ini dicucuk nang cuk ini kada dibunuhnya.
16 sampai 100 banyak, bayangkan. Tapi di hati tetap ingin bertaubat kepada Allah, ingin mencari orang nang kira-kira mencarikan jalan solusi untuk taubat kayak apa. Ya orang ada sih nanti, ada orang alim tuh, datangi sana. Kayaknya minta nasihat lawan sidin. Datangnya tuan guru, ulun sudah membunuh sebanyak 100 orang. Nah, hanya Raja Saikung tadi, nah hanya aja mati ya sudah. Gara-gara menyambat anu tadi tuh kada ada taubat. Ini kayak apa ulun nih? Adakah pintu taubat? Ujar tuan guru tadi. Pintar juga sidin lah, menempinah macam-macam, kalau kau bertambah pulang. Ya sidin, Allah maha menerima taubat si hamba. Andai kata si hamba ini datang membawa dosa sebesar langit dan bumi, 7 lapis bumi. Tapi ampunan Allah, rahmat Allah lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Tapi catatannya ikam, ya sidin, harus hijrah, jangan berdiam di situ lagi. Karena itu memang lingkungannya lingkungan yang lumayan berbahaya. Sekarang cari di sana ada kampung, orangnya taat lawan Allah Ta'ala bertahan, bekerja untuk Allah juga bertahan, datangi sana ikam ke sana aja. Baik dia, rupanya dia menuju kampung tersebut, di perjalanan meninggal dunia. Dalam riwayat itu disebutkan malaikat berdua berabut, malaikat azab wal malaikat rahmat. Ujal malaikat azab, ini ampun kok, kenapa? Karena inya sudah membunuh sebanyak 100 orang, terlalu banyak dah. Ujal malaikat rahmat, kalau bisa ini milik aku. Karena dia sudah bertaubat kepada Allah, akhirnya apa, mohon maaf, diukur jarak nang ke depan lawan ke belakang. Artinya ke belakang itu kan mulainya berjalan dari nang ke depan itu sudah sampai kemana, itulah. Ternyata cuma satu hastilan aja jaraknya. Nah akhirnya itu jadi miliknya malaikat rahmat. Nah subhanallah, artinya apa? Taubatlah dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan menerima taubat kita. Itu nomor dua. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa huwalladzi yaqbalu taubata an ibadi, dan dialah Allah yang menerima taubat segala hambanya. Nah ini jadi Allah pasti menerima taubat. Wa man ruzuqal istighfara, siapa yang diberi karunia akan membaca istighfar, senang membaca istighfar, maka lam yuhram al-maghfirah, maka kada diharamkan baginya, artinya tidak terlegah baginya. Maksudnya dia itu pasti akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ustaz Beri rajin habis sembahyang 5 waktu itu sidin, rabbighfir li wa li walidayya. 5 kali Ustaz lah. Pian rajin tah. Bistu astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Subuh berapa kali Ustaz? 27 lah. Nah, habis itu kan 11. Ini guru sekumpul majar itu. Ujar sidin, siapa yang membaca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, maka diberi pahala sebilang-bilang orang yang beriman mulai zamannya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir. Bacaannya astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Nah itu kalau bisa tuh jangan ditinggal masing-masing. Nah, jangan ditinggal tuh. Kenapa yuk? Pertama, fadilatnya luar biasa. Nang kedua, itu pusakanya, salah satu pusaka nang diberikan oleh Abah Guru Sekumpul. Nah itu tuh lah. Nang rabbighfir li itu juga Ustaz. Siapa nang membaca rabbighfir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis selesai salat 5 waktu, minimal 3 kalau enggak ada 5. Maka orang tersebut dicatat sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Walaupun waktu hidupnya tuh kada kau maksimalnya lawan orang tuanya, tapi karena itu dibaca terus dicatat termasuk anak yang berbakti lawan orang tua. Maka siapa nang anak tadi berbakti lawan orang tua, surga tuh Bang sudah. Ya Allah. Nah, jadi nomor 3 tadi disuruh batau taubat. Nomor 4 Al-Qur'annya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah itu ghaffara, maha pengampun. Wa man ruzika du'a lam yuhram al-ijabah. Siapa yang dikaruniai oleh Allah Ta'ala, senang dia membaca doa. Hendak guring berdoa, ya Allah Ustaz, bangun tidur doa juga, coba pian bismikallahumma ahya wa bismika amat, bangun guring pulang baca doa pulang, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Coba bayangkan Ustaz, waktu kita guring tuh nah ada ular Ustaz, kalah ular kita Ustaz, dipatuknya
Ayo coba pian ke waktu guring itu misalkan ada ular sambur. Mun kita kada dilindungi oleh Allah kayak Pak. Ada usaha ular nang binatang nang halus saja tapi nang bisa mencelakakan. Coba bayangkan. Makanya bersyukur banget tuh. Makanya sebelum tidur kita serahkan diri kita lawan Allah supaya apa? Andai kata ada sesuatu nang membahayakan dijaga akan kita lawan Allah. Kita kada bisa apa-apa. Coba waktu tidur bisalah kita menangkis. Kada wa. Nah, itu tak. Nah, siapa nang rajin berdoa, maka orang tersebut doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jar Nabi, doa itu silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya bagi orang nang beriman. Di hadis lain, doa ibadah, doa itu adalah ibadah. Jadi pahala terus itu. Kayaknya Ustaz teh hendak bangun apa namanya hendak ke kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, hendak ke masjid keluar rumah berdoa, masuk rumah barataan. Kadada kita yang kada dilaputi lawan doa lawan Allah Ta'ala. Hendak naik mobil, naik motor, berdoa pulang. Minimal apa Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Namun hafal nyaman juga subhanalladzi sakhara lana hada dan seterusnya. Ya Allah, coba bayangkan. Makanya dia Nabi apa di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Di dalam tafsir ada yang ai liya'rifuni untuk ma'rifat mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Jadi kalau ada pernah putus lawan Allah Ta'ala, kita aja nang lajin memutus lawan Allah nih. Ya kalau lah dijagakan guring aja Allah kada memutus lawan kita. Dijagakan Allah Ta'ala saking sayangnya Allah lawan kita. Nah, cuma kadang-kadang dalam berdoa ini kita seakan-akan mohon banyak untuk kabul-kabul jodohan ini aja. Ada kai-kai seteh. Umur sudah 80 tahun ke atas. Ngomel guru ya. Ulun ini sudah cuma malakan salawat nang pian suruh. Tapi kata kabul-kabul jodoh ulun. Jo, kenapa jarang kali doa pian tadi toh? Aku di sini nih nak bini ampat. Saya itu aja tuh kada habis. Anak bini ampat. Jadi kan dikabulkan Allah Ta'ala ainnya di surga. Ya Allah lah, di surga tuh anak lebih dari itu orang banyak banget pokoknya. Tenaganya udah super diberi Allah Ta'ala. Nah, di sini disebutkan tentang doa ini. Idza kana yaumul qiyamati aradallahu ta'ala kullu da'watin da'abil 'abdu fid dunya. Apabila nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan hantarkan setiap doa yang mana si hamba itu berdoa. Kenapa ya? Karena doa itu ada kalanya dikabulkan di dunia. Memang di dunia dikabulkan Allah Ta'ala. Ada juga doa itu nanti yang dikabulkan Allah Ta'ala di akhirat. Termasuk kena di alam kubur. Nang pian berdoa rajin Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Nah, itu dari kubur kena tak? Di dihanukan. Dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, ada kalanya tadi di akhirat lah, di akhirat nang apa namanya di akhirat sama sekali itu nanti dikubur tuh termasuk akhirat juga. Ujar Nabi, innal qabra awalu manzilin min manazil akhir. Sesungguhnya kubur itu awal-awal daripada alam akhirat dan akhir daripada alam dunia. No. Ada setan yang dihantarkan kena di hari kiamat nih doa dianukan diletakkan Allah Ta'ala. Nah, ini nih. Setelah diperlihatkan Allah nih doa kalian aku simpan jar Allah Ta'ala. Nih, pas hari akhir ini nanti kuberikan kepada kalian di akhirat kena. Umar setelah melihat Ustaz Biri, gimana pahalanya? Doa kita tadi tuh sampai kita ucap tuh, andai kata di dunia dahulu tuh kada usah dikabulkan kada apa-apa setan. Tak di akhirat setelah diletakkan pahalanya. Nah, milih napa ya Ustaz? Milih apa pian doa kabul di dunia apa di akhirat? Kalau ulun kedua-duanya di dunia kabul, di akhirat kabul. Ya kalau mun nganu kena menangis pulang melihat orang mun kada kabul di dunia. Nah, ya kalau lah. Dan yang ketiga, bisa jadi doa itu tadi nanti walaupun kayaknya kada kelihatan juga di dunia, di akhirat belum tahu juga, tapi dosa-dosa kita dengan berkat doa itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini ada yang di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada. Tutupannya doa itu kayak itu. Karena sudah Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, jar Allah Ta'ala, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, Allah kada pacangan menyalahi janji. Nah, ini nih. Nah, jadi doa ini jangan ditinggal lah. Bawirit, itu jangan ditinggal juga.
Bisa sembahyang timbul-timbul langsung meluncat aja. Jangan. Ada bagus itu. Bersyukur dulu. Bisa sembahyang misalkan mohon maaf ada nang mengamalkan tangan ditaruh di bawah di dada sini di bawah dada ini nah. Nah, sambil membaca surah Al-Insyirah, bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak sampai tuntung. Fadilatnya apa? Fadilatnya pertama, segala kesulitan-kesulitan kita akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, dapat rezeki yang banyak setiap, bahkan dapat rezeki min haitsu la yahtasib. Eh Ustaz Sianu nih, Ustaz, beliau lain, pian Ustaz Hasan, coba berapa kali sidin sudah berangkat umrah? Ya Ustaz, banyak min haitsu la yahtasib kalau Ustaz. Nah, coba Ustaz beri ya juga ya. Nah, atau banyak ulun ya. Terserah bulan pian ha, atur aja sih toh. Coba bayangkan. Hantu jangan ditinggal aja, itu bagus juga. Guru sekumpul jemaah anu mengasih amalan nih dari guru-guru beliau. Nah, tapi sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na. Selesai. Hanya rapat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, wirid jangan ditinggal. Eh, kenapa jang? Ujar Sayyidina Ali, man laisa lahu wirdun tahwa kirdun. Artinya ya, siapa nang kada beisi wirid amalan, maka nah itu tuh terjemahkan masing-masing aja. Ayo coba pian. Kita ini kan lain kalau lah, lain kirdun, kita insanon. Mohon maaf kalau warik itu kalau diberi makan langsung meluncatannya. Nah, kita kan dah kalau diberi makan terima kasih. Ya kalau lah mendoakan. Nah, itu kita kayak itu kan kayak itu juga modelnya toh. Nah, oleh sebab itu apa namanya? Berdoa, sekali lagi berdoa termasuk berdoa doa-doa dan segala macamnya di dalam sholat dan sesudah sholatnya itu jangan ditinggal. Nah, kemudian berikutnya lagi itu nomor 5 tadilah. Nah, di sini ada tambahan. Asalnya 5 aja kan, pertama syukur. Nang kedua, nang ketinggalan nomor 2 tadilah. Nang kedua sabar. Jadi supaya 5 lah. Nang kedua sabar. Siapa yang diberi Allah Ta'ala kesabaran, maka dia tidak diharamkan baginya, artinya tidak terkelah dia, dia mendapatkan pahala. Coba Ustaz Beri, beribadah butuh sabar kada? Sabar. Meninggalkan perbuatan dosa butuh sabar kada? Sabar. Kemudian apa namanya meninggalkan apa dapat musibah sabar kada? Sabar itu lah. Apalagi misalkan hendak melamar kada diterima orang lah, itu sabar banget toh. Nah, siapa yang bersabar dalam ibadahnya, sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat, sabar tatkala diuji dengan musibah oleh Allah Ta'ala, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala kesabaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa terhitung banyaknya itu. Danal benar. Nah, jadi pertama tadi syukur, nang kedua sabar, nang ketiga taubat, yang keempat istighfar, yang kelima doa. Nah, itu jangan ditinggalkan. Dan yang terakhir, ada tambahan sini. Asalnya 5 aja, tambahin sebuting lagi jar. Supaya ganap 6. Man ruzikal infak, siapa yang diberi Allah Ta'ala karunia, orang ini senang berimpak, senang membabari lah, senang memberi orang lain, maka lam yuhram, tidak tertegah baginya ganti yang lebih banyak lagi. Nah, itu tadi udah mengisahkan tadi nang usilnya sidin amalakan itu timbul-timbul musim covid, orang kada nang waninya nang hendak buka rumah segala macam developer kena wani sidin anu jalan terus bahkan sampai 301 tahun dapat penghargaan sidin termasuk untuk Palangkaraya. Nah, jadi itulah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya. Yang pertama sekali lagi berusaha menjadi orang yang pandai bersyukur, yang kedua berusaha untuk menjadi orang yang pandai bersabar, dan yang ketiga berusaha menjadi orang yang bertaubat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat berusaha menjadi orang yang senang membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kelima adalah senang berdoa, yang terakhir adalah yaitu senang berimpak. Kalau ada celengan lewat jangan dicelengi, jangan. Nah,
dibuati kenalah dibuati insyaallah berkah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار أسألك حبك وحب من يحبك حب كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الفهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم من تحلل من تردى برتان أمن معك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, kita tutup bersama dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ulun syukurku.